Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Nora Martin. Kali ini aku mau bikin lemari minimalis dari kardus. Rencananya aku mau bikin ini buat lemari underwear. Butuh 4 pieces kardus, box kayak gini ya. Kalau kalian mau bikin juga, pilih kardus yang tebel. Atau kalaupun nggak tebel, seenggaknya cari yang kuat. Karena nanti mau ditumpuk-tumpuk, jadi kalau misalkan kalian pilih kayak kardus aqua gitu, udah pasti nggak bakal kuat ya, jatuhnya nanti jadi meleot. Oke, step pertama, potong dulu kardusnya. Kalau aku di sini pakai ukuran di 14,5. Step berikutnya, kita butuh kertas motif. Kamu bisa pakai kertas apa aja, mau kertas kado atau kalian mau print sendiri. Kalau ini mengkilap, ini sebenarnya dicetak di kertas HVS biasa, cuman dilapisin pakai lakban jadi jatuhnya mengkilap. Thank you.
untuk bagian dalam biar lebih kenceng. Ditempel dulu double tipnya, nanti baru diukur atasnya, baru tempel. Oke, kalau udah selesai ditempel pakai kertas motif. Jadi ada 4 box yang udah selesai aku tempelin. Ada beberapa sisi yang emang nggak aku tempel kertas karena ini nanti bakal disatuin. Jadi buat menghemat kertas untuk sisi yang ditempel satu sama lain nggak perlu. Dan kenapa ada bagian yang aku sisain? Karena ini nanti buat nutupin cutnya kayak gini, jadi nggak kelihatan kalau itu ditempel 4 box yang ditempel. Di sini juga sini. Buat ngerketinnya aku rekomennya pakai lem tembak ya. Yang aku bilang tadi, untuk yang sisi ini tinggal direketin aja. Ini.
Untuk bagian tutupnya, pilih kardus yang tipis dan lipat bagian samping. Ini pintunya yang udah aku lapisin pakai kertas motif. Ini tinggal ditempel aja. Tunggu aja dulu sampai kering. Dan jadinya kayak gini. Cukup sekian tutorial dari Nona Martin. Semoga bermanfaat.